Seorang pria berinisial PA 42 tahun warga desa Tanjung Harjo, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, nyaris dihakimi massa. Setelah kedapatan, hendak mencuri uang di toko milik SM 52 tahun di desa Sidodadi, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro pada Kamis 1 September 2022. Saat itu pelaku masuk ke dalam toko milik korban dan langsung membuka tempat uang di toko tersebut. Namun perbuatan pelaku diketahui oleh korban, sehingga pelaku langsung kabur. Korban yang mengetahui kejadian tersebut segera berteriak meminta tolong pada warga, sehingga warga segera melakukan pengejaran. Hingga akhirnya pelaku berhasil diamankan warga di desa Sitiaji, Kecamatan Sukosewu. Saat ini pelaku telah diamankan di ruang tahanan Polsek Sukosewu, Polres Bojonegoro untuk penyidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya pelaku disangka melanggar pasal 362 KUHP tentang pencurian dan terancam pidana penjara paling lama 5 tahun. Kapolsek Sukosewu, Ibtu Muhammad Safi'i, dikonfirmasi membenarkan adanya kejadian pencurian tersebut. Menurutnya setelah ketahuan hendak melakukan percobaan pencurian, pelaku sempat kabur sehingga sempat terjadi kejar-kejaran. Hingga akhirnya pelaku berhasil ditangkap warga di wilayah di desa Sitiaji, Kecamatan Sukosewu. Pelaku nyaris menjadi amukan warga dan harus diamankan puluhan warga bersama petugas kepolisian setelah terjadi kejar-kejaran karena hendak melakukan percobaan pencurian. Adapun kronologi kejadian tersebut bermula pada Kamis 1 September 2022 pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Korban mengetahui ada orang mencurigakan masuk ke toko miliknya. Setelah dilihat di dalam toko, ternyata pelaku sedang mengacak-acak tempat uang sehingga korban hendak menangkap pelaku. Akan tetapi pelaku lari keluar toko. Korban pun berteriak hingga akhirnya pelaku berhasil ditangkap oleh warga. Saat ini pelaku telah diamankan di ruang tahanan Polsek Sukosewu untuk proses hukum lebih lanjut. Selain mengamankan pelaku, petugas juga mengamankan satu unit sepeda motor milik pelaku, sepasang sandal dan topi milik pelaku yang tertinggal di toko milik korban. Samsul Alim, CTV, Bojonegoro.